Gudang copotan. Gudang copotan Cak Rudi, pokoknya menjual berbagai spare part original mulai dari brand Jepang dan Eropa ya Cak ya. Iya. Oke, pokoknya ini banyak banget spare partnya teman-teman. Ini original semua. Ada grill Frit. Oke. Aku masih ready semua kayak ecu. Ecu utuh. Iya. Kayak mesin utuh, transmisi utuh semua ini. Bahkan kalau teman-teman cari ecu di dealer resmi mahal ya. Mahal. Mahal, belum tentu dapat yang ori kalau di online atau di pasaran. Tapi ini benar-benar ori dari Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Dua Otomotif. Dan kali ini kita bermain lagi di lapaknya Cak Rudi yang pastinya menjual berbagai spare part original teman-teman. Nah, kita langsung ketemu dengan pengusaha muda nih, dengan Cak Rudi. Sehat Cak? Alhamdulillah sehat ya. Yang penting sehat dulu baru jualan. Oke, Cak Rudi, ini kan banyak teman-teman yang tanya spare part original. Kira-kira di sini ada stok ready apa aja nih? Nih ada yang baru nih. Ada Honda Civic VTS bosku. Oke. Iya, bekas laka ringan. Ini tahun berapa Cak? Ini tahun 2002. Oke. Bisa abang perlu apanya, inginnya boleh, ABS. Biasanya ini yang diperlawan nih. Oke. Jadi banyak part yang masih bisa dimanfaatkan ya? Masih bisa banyak, ready semua yang butuh ininya buat variasi. Iya. Masih ready engine, ya. Engine, coil, transmisi, banyak ini, radiator masih ada, Civic VTS. Radiator masih utuh. Utuh radiator, ya. Headlamp juga sebenarnya masih bisa ya. Ya, lumayan lah. Tinggal amplas aja teman-teman. Iya. Radiator utuh dan mesin-mesin masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Ya, spion. Ini ada nih. Terus untuk terus yang bagian dalam ini, Kita lihat di bagian interiornya teman-teman. Oke, kalau di bagian interior banyak banget masih bisa dimanfaatkan. Kalau yang perlu transmisinya enak nih, manual buat balap. Oke, manualnya masih, transmisinya masih aman ya? Masih aman. Oke, untuk di bagian dashboard, door trim. Masih layak dipakai, pelafon masih layak semua. Pokoknya ready. Ready semua. Oke, jadi teman-teman nanti yang mau tanya-tanya harga spare part apa aja nanti yang dibutuhkan bisa hubungin Cak Rudi langsung ya. Ya. Pokoknya di sini menjual spare part dengan kondisi original teman-teman. X laka, X asuransi aja ya. Ya. Oke. Terus selain yang bisa dimanfaatkan di bagian interior apa lagi nih? Banyak ini bos. Kayak ini panel-panel kisi AC, kadang punya orang patah gitu, ini ada pencetan AC, ininya tombol kayak setir, terus itunya sen ini. Oke. Jadi masih banyak ya. Speedometer ready semua. Oke, door trimnya juga ori. Oke, joknya juga masih keren teman-teman. Terus ada unit apa lagi, Cak? Oh, di sini juga ada longshock CM5. Oke. Ya, Honda Accord CM5. CM5. Ya, ada longshocknya ini. Terus ada yang ini tinggal body part ya, kayak body part ya. Spion, pintu-pintu gitu, spakbor, kap mesin, tinggal body part. Kalau buat mesin transmisi sudah laku ya? Alhamdulillah udah laku. Udah laku teman-teman. Jadi ini tinggal body part saja. Tinggal mungkin teman-teman ada yang butuh pintu, spion dan sebagainya ya. Iya. Masih bagus masih teman-teman. Kita daripada diketok magic mending nah, ini ori ya. Iya. Daripada ketok-ketokan. Ada terus ada apa lagi? Ada body ini. Tinggal body part mobilio. Mobilio ya? Iya, kalau yang sebelah kanan masih aman ya? Masih kan aman. Kalau yang sebelah kiri udah laku, kemarin punya orang nabrak sebelah kirinya. Itu dipotong. Dipotong itu ya. Oke, jadi tinggal teman-teman yang cari spare part
Honda Mobilio. Honda Mobilio ready. Ini ready pintu di bagian pintu kanan. Sama ready. Apa aja? Ya tinggal door trim ini, jok. Trim, jok. Tapi jok cuma kulitnya doang yang rusak. Kalau ininya tuh bagus. Originalnya masih ya? Original ini masih. Tinggal cuma dikulitin doang ini, tinggal disobek ini sobek langsung bagus. Aja. Gak usah dibersihin, masih bersih, mulus. Oke, pokoknya langsung pesan sama Cak Rudi. Ya, kalau ada yang perlu double blowernya, Mobilio masih ready, layak dipakai. Siap. Jadi teman-teman langsung aja hubungin Cak Rudi ya. Terus ya, ini body part apa ini? Ini tinggal body part Avanza. Avanza. Iya. Body part Avanza, tinggal bodinya doang. Oke. Slackboard itu ini. Mungkin teman-teman kalau ada mobilnya daripada diketok Magic, mendingan beli sini ya. Iya. Insya Allah nanti teman-teman jika tanya-tanya spare part jenis apa aja bisa bantu Cak Rudi dengan harga bersaing. Ya. Masih diskon kah? Masih. Masih. Tenang gampang. Nego. Ini apa ini? Ini si Legend. Apa ini? Honda Accord Cielo. Accord Cielo ya. Tahun 95. Tahun 95. Iya. Ini yang mau bisa dimanfaatkan apanya ini, Pak? Oh. Tinggal body part mesin masih ada ini Om dalam. Masih ada ya? Oke. Tuh. Siap, ini mobil legend yang ini. Iya, mobil legend yang perlu. Jadi Honda Accord Cielo. Accord Cielo mulai langka ya. Jadi ini teman-teman yang butuh spare part, radiatornya masih utuh ya, Cak ya? Masih utuh, ready. Jadi nanti manual ini bisa pesan sama Cak Rudi, pengusaha muda dari Jawa Timur nih. Keren. Lahiran tahun 2000 sudah bisa mengelola keuangan dengan baik. Ada lagi tinggal body part ini Honda. Ini Wonder Honda, ya? Civic Wonder ya. Kalau teman-teman mau Civic LX, VLX ya? Iya. Oke, kap mesinnya masih utuh ya? Iya, kayak spion masih ada. Civic LX. Civic okay. LX. Kalau untuk interior? Kalau untuk interior ya biasalah. Biasa udah ya? Tua ya, mungkin kurang layak kayak itu door trim, tapi masih bisa di repair juga sih. Kayak tinggal bersihin aja ya? Iya, tinggal bersihin aja kayak ini speedometer, dashboard. Setir udah racing. Racing ya. Jadi teman-teman nanti yang butuh spare part Grand Civic LX bisa tanya-tanya dulu, mulai dari spare part bagian interior, mungkin ada yang mau ganti pintu dan sebagainya bisa merapat. Ini mobil apa nih, Cak? Ada juga Honda Stream. Honda Freed ya? Okay. Honda Stream. Stream? Iya. Oke, Honda Stream. Tinggal body part juga. Body part dari Honda Stream. Ya, kali ada yang butuh pintunya. Backdoor-nya masih iya, atau utuh ininya. Ya? Kap bagasi belakangnya ready. Okay. Atau pelek-peleknya. Iya. Pintu samping juga masih utuh, teman-teman. Masih mulus. Pokoknya tinggal telepon aja ke Cak Rudi. Terus interiornya masih apa? Kalau buat interior masih ini ada speedometer ini. Oke. Okay. Speedometer. Dashboardnya masih dashboard masih utuh. Utuh ya. Iya. Belum ada pecah di bagian airbag. Kursinya masih bagus, teman-teman. Kursinya masih bagus. Cuman tinggal cuci aja ya. Enggak ori tapi ini udah dikulitin. Udah di retrim ya? Iya, udah. Oke. Okay. Tapi teman-teman nanti teman-teman dapatkan diskon menarik dari Cak Rudi. Oke, okay, soknya masih bagus, Cak. Kalau buat shockbreaker masih bagus, kering. Bagus ya. Gak bocor. Belum ada bocor-bocor, teman-teman. Oke. Daripada beli imitasi aja ya. Iya. Ini lebih kuat dan lebih tahan lama. Oke, ada unit apa lagi, Cak? Ntar ada baru datang itu masuk itu. Carry QQ. Iya, Carry QQ. Oke, teman-teman. Ada Carry QQ. Yang baru turun dari towing tadi ini. Tahun berapa, Cak? Ada Carry QQ, tahun berapa ini ya kalau Carry QQ ya? Ini body partnya masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Sebab, ya? Iya, baru dapat ini. Baru dapat ya? Iya. Oke. Okay. Yuk yang butuh apanya yuk, murah-murah meriah. Door trim. Yang penting laku, okay. Diobral ini mah. Diobral aja ya? Iya, pencetan ini ayo, speedometer masih ready, plafon ready, door trim ready, dashboard ready. Yang penting laku, buat Carry QQ diskon lah. Diskon aja ya? Iya. Ini bahkan di bagian visornya belum dibuka plastiknya. Iya, masih ready yang butuh yang butuh punya Carry QQ langsung hubungin Cak Rudi aja. Oke. Okay. Ruangan mesin masih ada. Yang butuh transmisi atau mesin atau lampu-lampu bulat nih. Itu tinggal amplas aja ini ya. Iya. Wah, kering. Kapnya juga masih lempeng banget.
belum ada kriting-kriting. Masih hangat baru datang ini. Ini baru aja turun dari towing, teman-teman. Masih nyatring ya. Yang butuh kompresor AC-nya, monggo. Radiator. Radiatornya. Okay. Terus apa lagi nih kira-kira ya? Ini 1000 cc ya kayaknya. Oh, enggak ada 1000 cc ya? Yang 800 ini. 800 ya? Iya. Nah, ini mesinnya kering, teman-teman. Jadi bisa merapat di lapaknya Cak Rudi ya. Ya, alamatnya di mana, Cak? Alamatnya Jalan Raya Parung Bogor, pas di Parungnya ini, Bosku. Pas di Parungnya ya. Ya. Jadi teman-teman yang pengen janjian bisa langsung save nomor dari Cak Rudi. Ya. Nomornya berapa? Masih tetap 083-853-145-8860. Okay. Ada lagi 08-22-99-808-100. Oke, jadi teman-teman nanti bisa konsultasi dulu dengan Cak Rudi. Cuman ada dua nomor ya? Iya. Jadi selain itu, yang satu itu bisa dipakai legend nomor kakak. Oke, jadi teman-teman jika nomor satunya sibuk, bisa ke nomor satunya lagi. Ya. Terus di dalam? Di dalam ini, nah, ada, ini ada harta karun nih. Ada jadi, harta karun sederhana. Ini apa nih? Hyundai Grand i, Grand i 20 ini. Oke. 2014 Hyundai. Hyundai Grand i 10 masih ready semua kayak ECU. ECU utuh. Iya. Kayak mesin utuh, transmisi utuh semua ini. Bahkan kalau teman-teman cari ECU di dealer resmi mahal ya. Mahal. Mahal, belum tentu dapat yang ori kalau di online atau di pasaran. Tapi ini benar-benar ori dari Hyundai. Nah, keadaannya masih benar-benar sangat seger. Cuman ini X-Laka S asuransi ya. Surya, sebelah kiri ini. Sebelah kiri. Atau teman-teman butuh kaki-kaki. Masih. Bannya juga masih tebel ya, Cak ya. Oh iya. Oke, kita keliling. Fendernya masih utuh. Yang butuh. Yang bagian dalamnya, no. Wis. Untuk di bagian siternya atau joknya masih rapi ya. Masih rapi, masih rapi. Tinggal cuci-cuci aja lah. Pokoknya nanti teman-teman bisa hubungin Cak Rudi. Setirnya masih utuh ya? Setir masih utuh. Airbag pecah. Oke. Okay. Door team ready. Cetan speedometer. Cetan AC. Grand i 10. Hyundai Grand i 10 ini. 10 teman-teman. Yang 12 cc. 1200 cc ya? Iya. Oke, okay, sudah kiles. Sudah pokoknya untuk di bagian exterior nanti teman-teman yang pengen tanya-tanya spare part dari i10 atau i10 bisa langsung hubungin Cak Rudi. Oke, okay, ada apa lagi tuh? Body part Ford Fiesta. Ford Fiesta. Tahun berapa ini? 16 cc 2011. 2011. Oke, okay, kalau untuk mesinnya sudah sold out ya? Mesinnya sudah laku ya, Cak ya? Iya. Bagian dashboard kemarin alhamdulillah sold out. Oke, ini untuk joknya juga masih keren. Yang butuh di bagian interior langsung merapat ya. Pintunya juga masih seger ya, Cak ya? Iya. Atau door trim masih Door trim seger. Masih segar di apa teman-teman butuh backdoor juga masih lempeng banget daripada beli yang imitasi. Ini rekomendasi banget. Tuh ada Camry ya? Iya, ada Toyota Camry. Tinggal body part doang. Body part ya? Iya. Nah, tinggal body part juga ini yang butuh copotan. Boot panel juga ada ya? Yo, panel nih. Tapi kisi AC juga ready. Pokoknya di sini solusi beli spare part original. Door trim juga masih rapi, teman-teman. Wis. Tinggal cuci aja. Tinggal dicuci kalau perlu. Jok juga ada ya ini ya? Jok masih ada. Ini jok apa ini? HRV. Oh, HRV. Joknya HRV yang butuh jok HRV satu set ready. Satu set ready. Iya, depan belakang ready. Nah, HRV. Ini spare partnya teman-teman. Ini transmisinya masih? Oh, ini transmisinya ada di rumah kok. Ada ya. Transmisinya ready. Oke. Okay. Sun visor-nya juga ready, iya, teman-teman. Iya, sun visor-nya ready juga ini. Pokoknya teman-teman langsung hubungin Cak Rudi yang mau konsultasi spare part jenis mobil apa aja, insya Allah nanti bisa dicarikan ya, Cak ya. Ya, siap. Pokoknya ready. Bisa pesan juga. Yang penting sama-sama amanah karena di sini penjualan juga sampai ke luar daerah. Oke. Okay. Terus ada body part apa lagi? Nissan Juke. Nissan Juke.
Nissan Juke teman-teman, iya, yang lagi cari body yang part, yang butuh body Nissan part Nissan Juke, bekas laka, kalau buat mesin udah laku, alhamdulillah. Mesin alhamdulillah laku, interior tinggal jok, interior, dashboard, speedometer, kayak gitu. Ada pelapon ready, yang pelaponnya udah buluk, kotor atau kusam banget, ini masih cakep ready. Oke, bisa hubungi Carudi ya. Door team ready, Door team ready, oke. Pintu-pintu kaleng banget. Terus ini apa aja? Ini ada juga Estril ya? Tinggal body part Estril. Estril. Nissan Estril T31. Jadi yang butuh body part Estril bisa merapat. Kalau joknya ini jok apa? HR-V. HR-V juga. Oke. Masih bagus masih ya? Masih bagus, mulus. Yang butuh jok depan HR-V kanan kiri ready. Belakang ready. Ready semua. Oke. Masih ready semua ini. Nah, bahkan ada spare part yang sudah di pretelin ya, Cak? Iya, udah di pretelin, udah gantung, tinggal dilap doang, langsung jadi, enggak usah digosok. Ini semua ori, teman-teman. Ori aja ya. Oh, original. Ini semua full original, mulai dari grill itu ada apa namanya? Nah, banyak banget pilihannya, teman-teman. Lampu fret belakang ready. Oh ya, ini itu grill fret PSD, teman-teman. Ready semua. Terus ini mobil apa ini? Ini Kia Rio. Kia Rio. Kia Rio 2013. 2013. Ya, tinggal body part doang. Body part aja ya. Ya. Kita lihat. Yang butuh door trim, ajok, plafon, dashboard, ready semua, masih ready bosku. Oke. Cakep ini. Cuma kebanyakan debu mah. Kayak tinggal tanya-tanya dulu aja lah, teman-teman. Yang butuh door lock. Door lock Innova satu set. Ini apa namanya tuh? Iya. Door locknya. Power windows ya? Iya. Power windows. Iya benar ya? Iya, door locknya yang di sini. Oh, door lock yang ya. Yang buat kunci itu. Oke, okay, okay. Innova. Innova satu set. 4 original biji. Teman-teman. Original, murah meriah. Murah meriah. Pokoknya ini yang penting jadi duit aja ya. Iya. Pokoknya mumpung Carudi masih baik hati ini, bantu teman-teman yang cari spare part ori langsung merapat. Oke. Okay. Oh, ini mobil apa? Tinggal body part Kia Picanto. Picanto ya? Iya, 2013. Oke, yang cari Kia Picanto. Biasanya orang ada yang perlu bagasi belakangnya ini. Atau pintu, kaca belakang. Kaca belakang pintu ready. Kaca depan ready. Dashboard masih ready. Speedometer ready. Oke. Kia Picanto 2013 ready ya, bosku. Nah, ini juga ada body part yang sudah dicopotin teman-teman. Pokoknya insya Allah apa aja nanti ada ya, Cak ya. Iya, ada tumpukan pintu juga. Oke. Ini yang penting kayak blower AC, ready. Blower AC. Pokoknya di sini spare part jenis mobil apa aja nanti banyak banget, tinggal pilih-pilih dan tanya-tanya teman-teman. Iya. Oke. Mau kaki-kaki, rack steer, ready nanti semua. Bisa tanya-tanya, ready semua. Iya, gudang copotan. Gudang copotan Cak Rudi, pokoknya menjual berbagai spare part original mulai dari brand Jepang dan Eropa ya, Cak ya. Iya. Oke, pokoknya ini banyak banget spare partnya teman-teman. Ini original semua. Ada grill frit. Oke. Sudah ya, Cak ya, kalau yang di sini ya. Ya. Nah, di sini juga banyak banget pilihannya dan di lapaknya juga bukan ini aja ya, Cak ya. Iya. Di ada, sebelah ada di satunya juga. Tinggal di sini tinggal hubungi nanti saya Sherlock. Oke, jadi gimana aja waktunya fleksibel ya tempatnya ya. Yang penting ada janji. Janji dulu. Jadi teman-teman pelayanan 24 jam. 24 jam ini kayaknya Cak Rudi juga belum tidur ini. Nungguin mobil tadi. Nungguin mobil dari Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang. Pemalang. Oke, jadi teman-teman yang jual mobil jenis apa aja juga nampung ya, Cak ya. Iya, nampung. Menerima mobil dalam kondisi apapun. Kondisi apapun bisa ya. Siap tampung. Ya, yang penting sama-sama amanah ya. Ya, sama-sama amanah. Jadi jujur apa adanya, kekurangannya di apa nanti teman-teman dikasih harga terbaik. Intinya sih kejujuran yang utama ya. Iya. Karena di sini juga nggak ambil untung lebih dan nggak ambil untung banyak teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.